Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu 29 Juni 2023. Saya dan Pak Maulana menuju perjalanan ke Pondok Pesantren Darul Falah ke arah Citorek. Yuk ikuti perjalanan kita berdua. See you, enjoy, and selamat menonton. Wah, ini jembatan Ciberang yang beberapa tahun yang lalu kena dampaknya. Sekarang alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih banyak ke Pak Peri ya, dan kawan-kawan Pak Ustadz Maulana atas semua bantuannya gitu yang luar biasa, nggak berhenti-berhenti dari tahun berapa itu Pak Ustadz ya. Intinya saya terima kasih. Insya Allah nanti saya berdoa, biasanya kita malam habis sholat hajat berdoa buat Pak Peri, Pak Ustadz, dan rekan-rekan yang udah bantu kita. Amin, amin, amin. Ya, intinya satu kali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sampai di Pondok Pesantren Darul Falah, daerah Lebak. Ya, perjalanan kurang lebih 3,5 jam. Ya, ya, enjoy pemandangannya ajib, dan ini Ustadznya nih. Ya, Pak Ustadz Supardi namanya. Ya, bagi para donatur atau teman-teman yang ingin donasikan atau menyisikan sebagian hartanya, langsung aja ya lewat saya, nanti saya sampaikan amanahnya. Terima kasih yang sudah nyampein amanahnya. Barakallah, mudah-mudahan rezeki ditambah lagi, disehatkan badannya. Amin ya rabbal alamin. Segala hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti langsung ke pulang. Oke. Dadah. Oke, setelah kita dari Pondok Pesantren Darul Falah,
Sekarang mampir di namanya lereng Cibolang ya. Pemandangan itu ajib. Kalau kita naik ke atas terus itu nembusnya ke negeri di atas awan namanya Citore. Nah, ini masih di lereng Cibolang, di bawahnya Citore. Gak kalah keren. Dengan harga tiket satu orang 10.000 bisa menikmati spot-spot foto ya, bebas, tidak ada batasan waktu, yang bersabar antriannya aja. Bisa kita nikmati di situ kaca tuh. Ya nanti nyobain ya. Situ kaca. Kaca tuh. Ketinggiannya keren. Oke, kalau ada embunnya lebih keren lagi ajib. Pokoknya Lebak ajib deh, ajib pemandangannya. Sambil menikmati suasana alam, kita pesan-pesan makanan. Di sini juga menjual berbagai macam makanan. Kita nyoba jembatan kaca, guys. Sebelum kita kembali ke habitat. Nah, pakai sendal khusus. Nah, ini Pemolana lagi lihat-lihat ngukur nih. Berapa ketebalannya ini kacanya? Hah? Ini enak motor nyoba-nyoba kayak anak muda. Enak. Ajib. Kemarin ke Gunung Batu, sekarang ke Gunung Kaca. Iya. Masih bersama Pemolana lagi. Ya, kapan lagi kita kesana ya? Gunung Batu nak? Minggu depan boleh. Astagfirullah. Ajib, 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 ajib. Tanggal 8. Tanggal 10 deh pulang ya. MPLS. Lebih boleh. Gila lagi. Siap. Gimana perasaannya? Takut. Takut? Kalau ke bawah, luar biasa dah. Jangan lihat ke bawah deh. Pokoknya lihat atas ke samping. Pokoknya mantap. Paling bagus lihat masa depan. Masa depan sebelah saya nih. Oh. Kalau kita masa sekarang. Masa lalu. Masa lalu. Bawa anak enak. Cukup. Mana Om? Oke. Yang pasti beda sekali sama yang di sebelah tadi. Yeah. Sebelah enak. Sebelah ini ada rumput. Oh. Rumputnya lebih hijau daripada tetangga. Oh gitu. Ya, kalau sekarang kacanya bening. Ya seperti menenangkan dulu ikan dalam kolam. Ajib. Ajib ya. Pokoknya harus dicoba, namanya lereng Cibolang. Puas enggak? Kalau puas, saya bukan alat pemuas. Alat pemuas ya. Alat pemuas ada. Harus banyak-banyak bersyukur. Amin. Dengan banyak bersyukur, nikmat kita akan ditambah sama Allah. Amin. Amin. Oke. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya di vlog berikutnya. Oke. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sip.